Biasanya dokter kita yang tunggu mas, tanggung mas, terlalu ya. Akan mensyaratkan bahwa yang mengikuti harus sudah vaksin. Dan kalau nanti mau masuk fase manapun tinggal bawa laporannya yang bisa dari KB, bisa dari Peduli Lindungi, bisa juga dari Jaki, dan itu yang digunakan nanti untuk pemeriksaan sebelum masuk ke dalam mall. Dalam atau bukan hanya mall tapi kegiatan apapun juga. Nah, yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa yang masuk sudah tervaksin adalah pengelola fasilitasnya. Jadi kalau itu restoran, maka pengelola restoran bertanggung jawab. Kalau itu mall, maka pengelola mall yang bertanggung jawab. Kalau itu kedai cukur, maka pengelola kedai cukur yang harus bertanggung jawab. Yang lain berkegiatan tadi, Pak, itu pengelola kalau mengawasi ada sanksi loh, Pak. Ada sanksinya. Sama juga seperti kalau semua aturan ada sanksinya. Kalau nggak ada sanksi namanya anjuran, bukan aturan. Nah, sanksinya sesuai dengan aturan yang ada di dalam perda dan pergub. Pendanaan